Okay, minasan, konnichiwa, welcome back to Nobrian Sawadro Ike Nobrian Sekai YouTube channel. Kali ini kita akan lanjut ya untuk battle proud di sini. Kita mau coba. Kita pakai apa ini, coy? Musuhnya nggak terlalu oke ya. Bisa pakai ini aja. Battle rating match proud ya. Wow, musuh ada apa itu? Kita main ya. Dan kita kemungkinan menang 2-0 sih ini. Dan tim yang saya gunakan adalah tim Universal Survival Saga. Salah satu yang terbaik juga untuk mode ini. Ini bagus banget untuk main battle proud ya, karena kalian bisa bikin damage sebanyak-banyaknya. Yes, like this. Anjir. Oke, Dokabaki. Asih. Wow, 992. Dafuk. Oranya tsuyoshine. Kita bisa mundur waktu dan itu sangat bagus untuk. Oke. Okay. Akan perfect kan? Kayaknya enggak sih. Terete. Anti cover ching. Yurusan so. Matilah. Yes sir, langsung DC musuh ya. Langsung DC pak. Kita cut aja langsung ya. Yup, langsung DC. Oke, lanjut di sini. Game pertama, game berapa ya? Dua ya. Dua dari game pertama ya. Yuk kita hybrid sayang. Tadi kita DC sih musuh kita, jadi ya satu battle doang. It is what it is. Kita ingin nyoba untuk 3 kali battle sih, kita lihat. Dan musuh ini hybrid. Let's see. Ah, kena lock dia. Kena lock des. Mati kah? Enggak sih harus. Oh, mati des. Ini enaknya untuk menggunakan Migate adalah kemampuan untuk menghindar. Oke. Damn, that's a lot of damage. Asik. Hmm.
endurance itu hilang. Withering strike. Udah lama kita nggak pakai Goku Freeza ya. Kita balikin Vanish dari Freeza. Oke, 1-0. Kita lanjut. Ini GG sih, kita bisa bilang ada yang namanya equipment kelihatan semua ya. Kalian bisa tahu bahwa musuh menggunakan equipment hoax juga sih. Ya, equipment musuh bagus-bagus, coy. God rank semua, anjir. Bandingin punyaku. Ini timku juga GG sih, bisa dibilang. Let's see. Second round. Asih sakit. Biskuan masih sakit, coy. Wow, penetral. Anti cover tank. Nice. Akhirnya drop habis ini. Asih, harusnya aku drop kurang lama. Pun dua pukul depan. Sanezo. Jalan ini kalau blue card mati aku. Oke. Okay. Enaknya pakai Ultra Instinct itu ya ini. Asih. No. Tackle mungkin. Kita yang stack. Bisa menang sih kita. Oke. Nope. No.
Oke, okay, nice. Harus icing rush nih, mau mau nggak mau. Dia tahu kalau dia menerima damage pakai Piccolo mungkin damage-nya tumpah-tumpah ya. So. Gua kosong pak, aku pak. Boom. Oke, menang tipe saya pak, mau ngapain kamu? Oke. Oke. Okay. Oke, okay. Kita lihat damage-nya berapa. Menang aku karena rushing rush ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini last game. Saya akan coba untuk game 1 ini menang, game 2 kalah, game 3 menang ya. Jadi kita coba. Begitu. Jadi nanti game 2 saya surrender aja sih biar cepet. Karena pasti dia menang saya pak, 2-0 mulu kan juga nggak seru kan. Itu jadi biar tahu, katanya BGM untuk game ketiganya keren, kita mainkan sekalian. Ayo ayo ayo, kita praktekin game ketiga. Oh, kayak bot ya? Oh bukan, ada nge-lag juga sih. Asyik ya sih. It's okay. It's okay. Gameplay kayak bot tapi dia bukan bot ya. Asyik. Mitring stack sama anjir. Ke. Oke, okay, not bad. Oke. Okay. Ini tanki sih untuk topo sih. Mayan. Ngindar kah? Oke. Okay. Oke, kita terima dengan Migate. Kalau di strike saya bisa nerima. Drop itu. Nope. Yuji Mubu. Kita kill di sini. Rose sekarang empuk banget sih. Emang tim musuh juga nggak jelas juga sih. Oke. Okay. Asih. Blas. Nope. Nice. Saya pakai Akai-nya atau Poke sih.
Oh, tilok. Okay. Pil itu. Tapi cukup annoying sih. Dan kita kayak gini, Cak. Oke. Okay. Oh, diapain? Ah, it's okay. Kita punya endurance. Bahaya sih, masih saya nimba ya. Demikian nggak ngotak. Oke. Upper tap. Sanso. Wis. Ara. Kita quick attack. Nice. Kita game kedua. Game dua kita surrender langsung aja, oke. Biar nggak lama ya. Dan musuh sendiri kalian bisa lihat di sini. Serem-serem karakternya. Tapi ya sinerginya kurang bagus. Dan jika saya niat main ya di sini auto win saya tetap. Tapi kita surrender aja biar cepat ya. Tapi yang lihat game 3 karena ini pasti saya juga menang. Yes. Oke, Osoi. Game kedua ya, kita bypass saja. Origamigate no kokui da. Ultimate. Nunggu 15 tahun ya. Lama kali anjir. Ini auto win tetap. Mohon maaf ya. Kita aku skill sih. Battle of Pride. Dia mau lari kah? Ini mau draw aja. Penakut ya. Penakut dia ternyata Benji. Ternyata Benji dia. Jadi kita cut, kita cari game terakhir. Oke, last game ya di sini. Game ketiga. Game kedua saya menang, game satu kita kalah. Sebenarnya sih saya pengen kalahnya game dua aja ya. Tapi itu suatu itu. Ikze. Ore tachi no pride ora. Kita main beneran ini, Pak.
Kalau ini kita tanpa main-main ini. Last game. Battle of Raido. Dia musuh menggunakan triple Migate. Saya pusing coy. Game pertama waktunya cepet hilang lagi. Ini dia ya. Tampilan game terakhir. Dan musuh nggak bisa pakai triple Migate. Yokata. Dan ini saya auto win karena double double apa namanya double endurance ini OP banget ya. Oh game-nya bagus ini Battle of Bright. Ah saya klik aku anjir nope. Satu-satunya karakter yang bisa menahan ultimate Ultra Instinct Goku. Fuck a command. Pain. Habis ngilangin nope. Finish musuh gak ada ya. Oke okay. Oke okay. Nope. Empuk banget anjir. Tercancel. Saya punya punya green card BTW. Jadi kalau dia apa-apain saya oke okay. Baka kau mae. Nice. Win. Asik. Wisu. Try cancel. Yes, sir. Finish ku hilang gitu. Tapi ini sakit sih. Semoga tidak perfect. Yes, lagi lock. Wisu. Jadi itulah Battle of Raid. Terbantai musuh ya. Karena saya memang main-main untuk mencapai game ini. Saya sengaja emang. Harusnya kita bisa menang 2-0 sih, tapi it is what it is. Dan kita dapat cukup banyak di situ. Jadi itu thank you for watching minasan. See you to the next one.